Tetaplah tawakal kepada Allah ketika sedang di jalan. Ketika masalah melanda, ingatlah Allah dan Rasulnya. Enggak, anak mana kau kutanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan kau beri padanya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." "Bagaimana jika ia malah membunuhku?" Ia bertanya balik, "Engkau dicatat syahid." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana jika aku yang membunuhnya?" Ia bertanya kembali, "Ia yang di neraka." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Anak mana kau? Jadi angkat.